Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini ya guys, di channel Tisan Update. Pada kesempatan malam hari ini Bang Min hadir kembali pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsha dan Katia Randini. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, khususnya buat yang baru saja bergabung, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar kabel teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru dari Papa Sha dan Mamanya Selena untuk updatean edisi penutup pada hari ini ya, check it out. Yang pertama ini kabar pembukanya, kita ke Instagram Moodily Raid. Menampilkan animasi dari cover single Menyesal pastinya Ziva Magnolia, Lyodra Gitting dan juga Katia Randini. Di situ tertulis caption Menyesal Yovie Widianto, Lyodra, Tiara Andini dan Ziva Magnolia. Cover single Menyesal dari Mas Yopi Mayo featuring LTZ, Lyodra, Tiara, dan Ziva kali ini tampil dalam bentuk animasi yang keren. Bukan hanya sampai di situ saja, bukan hanya sebagai covernya saja, namun ada video klip dengan tema animasinya juga. Kalian bisa saksikan di Instagram Indomiz PT ini ya. Pastinya masih satu hubungan dengan apa yang Bang Min tampilkan di sebelumnya tadi ketika cover single Menyesal versi animasi nya Menyesal by Three, Tiga Lords, Lord Debut, yay. Kenapa Bang Min katakan ini versi musik videonya tapi dalam bentuk animasi? Karena di sini kalian lihat sendiri, yang di bawah itu versi aslinya, nah yang di atas itu versi animasinya, dibuat sama persis. Kalau ini sih Bang Min angkat tangan ya, pasti keren sekali pastinya. Yang bisa seperti ini pasti orang yang memiliki keahlian khusus tentunya di bidang animasi. Contohnya Instagram dengan nickname Indomiz PT ini guys. Pindah ke update lainnya, kita ke Instagram Tiara Update edisi malam hari ini untuk karya dari Katia Randini on the SP Spotify yang sudah tembus puluhan juta stream. Malam hari ini untuk lagu Mandy menjadi dia bagian dari album Subtitle milik Katia Randini per malam hari ini sudah tembus 35 juta stream on the SP Spotify. Lagu yang memiliki ciri khas high note di bagian rapnya, tertulis caption menjadi dia reach 35 juta stream on Spotify. By the way, lagu menjadi dia pastinya salah satu yang ditunggu-tunggu oleh para mutiara setiap penampilan dari Katia Randini di on air maupun off airnya karena high note-nya yang sangat ciri khas. Instagram Tiara and Friends ikut merepost updatean dari Real Event Malaysia dengan mengumumkan secara resmi bahwa Katia Randini akan hadir di negeri jiran Malaysia, tepatnya di ibu kota Kuala Lumpur pada tanggal 24 Juni nanti ya, di tahun 2023 ini. Instagram Tiara and Friends menuliskan, Kuala Lumpur kami meluncur sampai bertemu di tanggal 24 Juni. Akhirnya finally Mamanya Selena manggung di negeri jiran Malaysia nih, tepatnya di kota Kuala Lumpur. Lumpur, Tisa Lover setelah tahun kemarin itu harusnya bisa terwujud, tapi sayangnya bertubrukan dengan jadwal dari Bahaya Mantan Terindah ya. Ngomong-ngomong tentang Bahaya Mantan Terindah, lanjutan dari Bahaya Mantan Terindah Mas Yopie Widianto, gantinya ada Billion Song by Mas Yopie Widianto di tanggal 3 Mei 2023 ini, dan Katia Randini pastinya akan tampil di konser spesial Mas Yopi tersebut atas 1 billion stream semua karyanya di digital streaming platform Spotify. Di sini Instagram ini menuliskan Katia Randini akan tampil di Billion Song Mas Yopi konser pada 3 Mei 2023. Pastinya akan sangat-sangat megah sekali ya. Selain ada Katia Randini, tentunya akan ada perform-perform lainnya dari musisi-musisi muda Indonesia by Mas Yovie Widianto. Updatean penting untuk edisi malam hari ini sekaligus membungkam mulut-mulut yang nyinyir nih Tisa Lovers. Di sini updatean dari Teci Trasyadika merepost updatean dari New Michi Brand Fashion milik dirinya sendiri ya. Di situ tertulis dengan jelas, klik di sini yang mau sama dengan Titi Tiara Andini with Amia Sen.
edisi terbaru dari keluaran fashion milik Teh Citra Syadika, pastinya New Michi ya, Tisa Lovers. Coba kalian perhatikan baik-baik di momen apakah Tiara Andini muncul di updatean Teh Citra Syadika ini. Pastinya yang sudah menyaksikan updatean sebelumnya dari Bang Min ini ketika Kak Tiara Andini di kesempatan kemarin malam. Ingat, ini kemarin malam lo guys, ketika Kak Tiara Andini mengupdate foto sedang berada di ketinggian. Di situ Kak Tiara Andini ternyata faktanya terungkap sedang mengerjakan untuk komersial terbaru dari smartphone Samsung. Ini fotonya masih segar loh, Kak Tiara Andini menggunakan brand fashion milik Teh Citra Syadika. Di kesempatan kemarin malam Kak Tiara Andini menggunakan brand fashion milik Teteh yang paling sulung, Teh Citra Syadika tentunya. Hayu, masih berani berkomentar? Gimana? Gila, seru banget karena itu kayak ada momen kita gini tapi apa sih, rollernya tuh gak nempel sama rel. Jadi kayak wing gitu. Itu berkali-kali tapi seru banget. Seru buat dilihat. Ayo, mau apa lagi? Ayo. Yang sedang di Jepang untuk hari terakhirnya pastinya Alshad, Keanu, Fadil dan juga Mama Gigi bersama dengan rombongan lainnya. Hari ini tidak terlalu banyak updatean ya teaser lovers, selain updatean pada pagi hari tadi yang Alshad menunjukkan kemampuannya untuk berbahasa Jepang kepada kasir salah satu swalayan atau minimarket yang ada di Jepang. Updatean Instagram story dari Fadil Jaidi, dari situ sepi sekali updatean dari Dinasti Rans yang masih stay di negara Jepang, padahal ini adalah hari terakhirnya ya Tisa Lovers. Kira-kira sedang di mana mereka, atau mereka tetap stay di hotel atau sudah berada di bandara atau sedang dalam perjalanan kembali ke Indonesia. Jika waktunya tidak terlalu malam, nanti Bang Min update ya sedang di mana Alsha di Jepang, karena tumben-tumben sekali nih tim dari Rans Entertainment, tim Dinasti Rans, sepi-sepi saja updatean Instagram story-nya. Sekian saja dulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan kali ini. Dan untuk kalian semua, jangan sampai ketinggalan updatean terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel Teaser Update. Yang belum subscribe, segera subscribe terlebih dahulu ya. Bang Min ucapkan terima kasih. See you besok pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.